A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. And nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not. Mendung-mendung, manja. Selamat siang, bro. Siang, padahal mungkin kayak sore ya? Iya. Atau kayak pagi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Ernisa Pro. Terpercaya. Kita nggak boleh begini, begini, apalagi begini. Sensitif. Pemirsa, semoga disehatkan selalu ya. Lagi kondisi begini, kalau kata dengar di radio tadi, di mobil, itu COVID katanya nambah, tapi ya tetap jaga pikiran lah, jauh dari itu kita. Oke. Sekarang ada di Ciapus. Ciapus itu di mana? Ciapus kaki ya, Gunung Salak. Di Bogor, kaki Gunung Salak. Ciapus udaranya asik. Nah, kalau perumahan sendiri namanya itu Ciapus Green Village. Sebenarnya proyeknya village ya. Hah? Konsepnya emang villa. Emang villa. Villa itu kayak ya nyampur sama desa. Iya. Kata aja pepohonan. Tapi gini, kalau kita naik rooftop, kebetulan ini lantai satu, ada rooftopnya bro. Kalau ngelihat ke belakang, itu kalau malam ngelihat lampu-lampu rumah yang ada di bawah, kira puncak. Oh. Beneran. Sayangnya kita kontennya siang hari. Siang. Ya kalau malam juga ini juga. Kalau malam juga ngap, kurang maksimal. Saya mau pulang. Nggak boleh nginep. Nah itu, kalau menghadap ke depan itu udah kaki Gunung Salak. Sayangnya ketutup sama awan. Awan. Kabut ya. Nah, ini tahap yang ketiga. Tahap yang pertama itu di bawah tuh, agak menurun. Tahap pertama, tahap di video awal lah nanti. Dulu bang, ini dijualnya 290 jutaan. Sekarang tahap tiga, udah ada penghuni banyak. Tentunya harga lebih tinggi. Tapi tenang aja. Yang ada rooftop kayak begini, itu harganya mulai dari 409. Enggak. 480-an apa? Ya benar, 480-an. Ada rooftop. Tanah 72. Ada rooftop, bang. Nanti kita bangunan lihat. Hampir 40 lebih lah ya. Iya. Bangunan 40 lebih. Pemirsa, pokoknya kalau Mas Jen dan Mas No lagi konten, review, tonton sampai habis. Oke? Masuk, bro. Ini karpot. Karpotnya rapat beton. Kemudian fasadnya sih kalau gayanya gaya Skandinavian. Tapi nah ini yang dindingnya ini pakai keramik, dia di mix. Keramiknya beda ya. Kalau ini keramik apa? Motifnya batu alam. Sedangkan yang ini motif kayu. Motif kayu. Nah, untuk jujur aja Bang Mirsa, kalau lokasi saya seneng banget. Udah gitu ini karpetnya luas, masih dapat taman. Bro, di sini kan air nggak pakai sumur ya? Oh. Karena begini bang, ini, karena ini dataran tinggi, ini. Si developer itu tahu batu tuh, air. Ini peralon sepanjang jalan nah, sini. Nah, ini langsung dari sumber Gunung Salak. Jadi gini, developer tuh menyiapkan atau menampung air, terus kemudian didistribusikan. Jadi kalau ketika ada gangguan listrik, mati lampu, mati listrik gitu ya maksudnya? Iya. Air tetap ada bang. Aman, aman. Air itu air yang aman. Utama itu buat di rumah tangga. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum finishing akhir. Belum finishing akhir, tapi kalau pintu ini double. Oh, ini apa mix ini? Panel juga sih. Panel. Yuk. Nah, tinggi ceilingnya. Sebentar, sebentar. Gua kalau udah masuk rumah, bro. Terus buat gua itu adem sesak di hati. Itu kayaknya rumah beneran dah. Maksudnya enak untuk tinggalin gitu bang. Silingnya tinggi. Silingnya tinggi, jadi udaranya udara pegunungan masuk. Sehat banget ini bro. Insya Allah. Ini kusennya aja tinggi banget nih kan kacanya tuh.
Cakep, cakep, cakep. Ini mumpung masih harga perdana di tahap ketiga. Tahap ketiga ya. Kamar juga gede banget, Bang. Kamar luas. Kamar luas. Jelas. Ini sekali lagi belum finishing akhir. Pintu panel-panel semua kayaknya dah. Ini kamar kedua. Ini yang di dalam panel, Bu ya. Hah? Yang di dalam panel? Panel? Yang di depan kayaknya ada double tekut. Cuma motif ya? Iya. Panel juga kayaknya. Kamar belakang ada jendela juga. Ini catnya sebenarnya bagus, Bro. Cuma mungkin belum finishing kali. Ini ada water seal-nya. Jadi kalau itu nggak lengket ya. Nah ini jendela supaya apa ya, ada sirkulasi ke ruang belakang. Nah di belakang itu si tanahnya masih banyak, sisa tanahnya. Ini kamar mandi ya? Oh iya, kamar mandi. Kamar mandi kloset-nya duduk. Dan duduk aman. Nah Bro. Nah ini masuk ke dapur. Ini bak kontrolnya gede juga, bagus. Nah, ini sinknya. Gentengnya Bro kelihatan, itu kan muri. Gentengnya kan muri. Oh, iya. Nah ini otomatis kalau udah ada tangga menuju loft. Iya nih Bro, ini kok ada tangga nih. Nah berarti nih kalau I maunya gini Bro. Ini tutup separo. Itu separo, tetap pakai skylight atau nggak perlu. Nanti ini kan ada pintu kayak atau kongliong lah. Iya. Nah ini tinggiin sedikit. Ini lebih enak terlihat emang ada di luar. Tapi kalau mau di dalam, ya benar-benar tinggiin lagi. Tinggi. Tapi banyak sih Bro, ini bak kontrol ada dua. Iya. Terus ini bisa buat space gudang atau apa, storage. Ini sisa dalamnya, belakangnya luas juga. Banget. Ini yang saya bilang tahun 70-an. Ke atas Bro. Iya. Tapi hati-hati ya. Ya, gue sih belum coba. Lutukan. Tapi kalau dari tulang, tudukan bagus sih. Model-model industrial. Masya Allah. Ini sebenarnya bisa bikin kamar lagi ya Bro. Tapi kalau ya, untuk anggota keluarga kecil sih. Buat ruang kumpul ini Bro. Ini aja. Ini balkonnya Bro, nih. Tuh, ini yang saya bilang. Tuh. Ke arah sana tuh Bro, itu kita ngelihat itu kota Bogor di bawah, nggak kelihatan, tadi kelihatan, ini udah mulai banyak kabut ya, kabut. Masalah ya, kalau malam pemandangannya lampu-lampu. Iya. Nah ini gentengnya cakep Bro. Gentengnya iya kayaknya kamuri kayaknya. Emang kelas ini lah, seni keramik. Jalanan nanti dicor ya Bro, kayak tadi yang di tap 1 tap 2 itu dicor. Sebenarnya oke okay lah, ini buat tinggal hunian itu emang mestinya begini, nggak bisik. Buat tempat tinggal, bagus. Iya, kalau kerja, otak turun. Bogor, Ciapus. Ciapus, Gunung Salak. Apa mau ambil kita satu? Harus kita harus nggak bersatu sini. Buat kalau ke puncak kesini ya. Iya. Ya pemirsa ini banyak, masih banyak. Berulang yang buat itu speknya. Oh iya, harganya. Harga itu yang dimulai dari 486. 486. Ah, ada 495. Intinya masih ada harga yang itu 486 udah dapat balkon. Udah dapat balkon. Udah dapat rooftop. Rooftop. Udah dapat. Enak, Bro. Enak banget. Nah, nanti kita itu biaya udah free biaya. Udah free biaya. Booking berapa sih? Booking 3 juta. Oh, 3 juta. 3 juta doang. Bogor juga 3 juta juga, Bro. Iya, sama itu. Bogor juga kan rame, Bang. Nanti kita syuting, ambil syuting yang 2 lantainya. Okay. Ini 1 lantainya. Oke, pemirsa. Kalau untuk lebih jelasnya, jangan lupa chat Mas Jen dan Mas No. Itu ada di judul, kemudian diklik ada deskripsi. Itu ada nomor kita tuh. Tinggal diklik aja. Langsung nyambung. Ya. Yep. Oke. Okay? Terima kasih banyak. Semoga disehatkan selalu. Jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.